Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Intip spesifikasi NY1, mobil listrik Honda HR-V yang bisa tembus Jakarta-Semarang. Honda mengungkapkan wujud lini elektrifikasi pertama mereka dalam pertemuan media di Jerman. Pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023, kendaraan ramah lingkungan itu diberi nama NY1 yang masuk dalam segmen SUV kompak. Mobil listrik yang diyakini bakal menjadi lini elektrifikasi pertama Honda sangat mirip dengan HR-V yang sudah dipasarkan di Indonesia. Perbedaannya hanya pada tampilan depan yang terlihat lebih bersih karena tidak menggunakan grill. Dikutip dari Electrek, NY1 juga akan menjadi mobil pertama Honda yang akan menggunakan platform baru, yakni arsitektur F. Platform ini memang dibuat khusus untuk mobil listrik dengan pusat gravitasi yang lebih rendah. Artinya, dalam sekali pengisian penuh bisa menempuh rute Jakarta-Semarang yang berjarak sekitar 400 km, baterainya juga sudah didukung teknologi fast charging dengan mengisi 10% sampai 80% dalam 45 menit. Bagian interiornya sangat mirip dengan HR-V, hanya saja terdapat head unit layar sentuh sebesar 15,1 inci. Terdapat juga panel instrumen digital 10,2 inci untuk informasi pengemudi, tak lagi seperti model pembakaran internal yang masih analog. Mobil listrik ini juga dilengkapi ambien pencahayaan yang melapisi pintu. Honda mengatakan unit penggerak terintegrasi dengan powertrain listrik, motor listrik, dan gearbox yang memungkinkan ruang kabin menjadi lebih luas.
Untuk keamanan, tersemat fitur Honda Sensing yang sudah terdapat beberapa radar, sensor, dan kamera yang dapat membantu pengemudi. Multi-view camera system juga sudah dibenamkan untuk membantu saat berkendara di jalan sempit, dan Honda Parking Pilot yang memungkinkan mobil bisa parkir secara mandiri. Meski tertinggal dari rivalnya, Honda diyakini tidak akan menjual mobil listrik pertama mereka hingga tahun depan, sedangkan proyek kerjasama dengan Sony yang diberi nama Avila juga akan diluncurkan pada 2026.